Assalamualaikum dan selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini kita akan track sikit, track PSO sedia ada untuk kita track ke satelit MyTV yang menggunakan sistem pirin. Kita akan track ke Asia 9. Decoder ada dalam ni, decoder. Ambil belakang dia decoder. Ha tu decoder. Kita akan pakai decoder ni tuan-tuan. Decoder MyTV original yang support pirin dan antena. Pastikan decoder pirin ni sudah diaktifkan. Okey, kita dah sembuh dah bahagian karat tu dengan menggunakan tiras. WD-40. Ya, kita boleh tracking. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, komen, share dan like untuk video ini. Tracking pirin SO sedia ada untuk satelit Asia 9. Terima kasih tuan-tuan. Terbaik. Ni. Okay, assalamualaikum tuan-tuan, selamat petang. Kita sudah buka dah kabel dari LMB, sama kabel ni. Dan kita akan safety lah untuk ke satelit Asia 9. Kita buka untuk bahagian azimuth dan sekejap kita akan buka untuk elevation ni. Kita akan set ke degree 60. Bungkakan tapi elevation ni. Tinggalkan dahulu screw dia. Okey, kita sudah dongok dah ke sudut 63, 64, 65 macam tu. Dan kita boleh hala mesra menghala ke kanan. Kita akan hala sesat senang ke belakang. Dan kita ubah kedudukan lebih berapa apa? Ke 9. Ha, dia. 9 pagi kita 9 awal lah. Kita akan set ke satelit Asia 9 tuan-tuan. Berapa minit ada? 2. Ha? 2 minit. Okay, kita dapat sini strain 66. Cantik. LME ni masih okey. Kita akan adjust di kanan ni. Boleh stop on jalan tu no. Tiga. Mungkin 9 apa? Itu ke 9. Tak, ni mungkin 3. Kita boleh tengok jam muka depan kita. Tak ada meter payah juga. Ali ketiga pula. Tak ada. Oh,
4 lah. So stop dulu noh. Ubah ke okey 9. Baik. Okay. Dah. Okey, alhamdulillah tuan-tuan. Punya piresro ada di bahagian muka saya ni. Permukaan depan menghalau ke muka saya. Punya dia menghalau kita pusing ke kanan sedikitlah. Masuk ke kanan sudut kanan, menghalau ke sini. Nampak perbezaan dia. Lumatkan dia dalam menghampiri 59 ataupun 60 dongakkan dia. Elevation LMB tight dia pada pukul apa tu? Pukul 3. 3 petang naik sedikit lah. 3 1 minit 2 minit tu. Siap dah tuan-tuan untuk saya tracking setelah exercise 9 untuk sistem MyTV yang menggunakan sistem pirin. Setelah kita dapat di sini 80. Kualiti 69 dan 70. Okey tuan-tuan, alhamdulillah siap dah. Saya boleh kunci untuk bahagian elevation dan azimuth. Kunci di bahagian LMB. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, komen serta like. Nanti saya akan update di dalam rumah. Terima kasih. Nice. Nampak? Tren nampak apa? Tren 80. Quality? Quality 69. 68. Okay, baik. Baik tuan-tuan. Dan selesai dah untuk tracking episode 9. Untuk pilih MyTV, kalau anda boleh masuk di bahagian LMB, kita setting di dalam, kita update video lah. Baik tuan-tuan, terima kasih. Nampak jelas video kan? Alhamdulillah tuan-tuan, dapat dah. Strength yang terdapat di sini 74-75, kualiti salting factory. Frekuensi 11.90, vertical simbol rate KBS 45. TV 1 ni TV 1. TV 3 dapat. TV 2 dapat. TV 1 dapat tuan-tuan. Radio pada mana? Radio ni sukan. Ni sukan. Sukan RTF kesebelasan utama bagi pasukan Malaysia. Ini awesome, ada movie awesome. Ulangan apa? 57 Khamis 19 Mei 2022. Bersama saya Nara Muhammad dan rakan penyampai. Ada movie. Dan saya Elena Dafa. Tajuk utama TV. Ini seri Malaysia dengan Singapura. Dan kalatil irungumaru avargal arivurthinar. Sonda ani meedum paitrar meedum. Start ni 701 kan. 701 no radio. Malaysia. Kamu orang jangan lepaskan peluang ya. Track FM radio. Ni Allah. Sampai 710 apa nak? Ready kan? Alhamdulillah tuan-tuan, selesai dah untuk kerja hari ni. Setting print ISO sedia ada ke satelit MyTV yang menggunakan sistem pirin. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, komen, share dan like. Pada hari ini dalam tahun 2020, terima kasih. Perenang orang kelainan upaya OKU